Tunas sengkakala tu supo dengan tanuk. Malaikat hendak jaga nak siuk tu, tak ada dah kerja lain. Duk tunggu bila Allah Taala nak perintah dia, maka dia pun siuklah. Tak ada kerja lain. Pas cuba kita gambar katanya, benda ni benda yang akan berlaku ketika berlakunya huru-hara hari kiamat. Siuk kali yang pertama berarti semua mati belaka. Siuk kali yang kedua, semua bakik belaka daripada kubur masing-masing. Jauh mana antara siuk yang pertama, yang kedua? 40 tahun. 40 tahun. Senyap dunia, cuba kita gambar katanya, semua dunia senyap belaka. Hujir semua. Hujir. Supaya hadis yang kita dengar dah pada seminggu, dua minggu lepas. Hujir semua 40 tahun. Masya Allah. Kira-kira katanya, aku nak pergi suka supaya puakmu duduk suka hari-hari nak macam mana. Sedangkan Nabi ni, dia lebih tahu katanya, malaikat yang nak siuk sunnah tu, duduk nanti masa ya. Bila nak siuk? Tu Nabi duduk robah hati. Bilakah dia diperintah supaya ditiup? Selepas itu dia akan meniupnya. Setelah mendengar hal demikian, para sahabat Nabi SAW merasa gerun. Dah Nabi ayat macam tu, mula. Supaya Nabi ayat katanya, ni saya sek hadis lain dah. Nabi katanya, kalau sekiranya kamu tahu, supaya dengan hak aku tahu, nescaya kamu akan menangis lebih banyak daripada kamu duk ketawa, duk suka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat, akhir bulan 12 tahun 2022, dan hari Jumaat yang pertama di dalam bulan Jamadil Akhir tahun 1444 Hijrah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masuk di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-157. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن ينفخ فيه. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud 4742, At-Tirmizi 2430, Ad-Darimi 2840. Hadis ini sahih. Maksudnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya serunai sangkakala. Nah, anak siuk tu berbentuk seperti tanduk yang ditiup. Maknanya sunnah sangkakala tu serupa dengan tanduk. Malaikat hendak jaga nak siuk tu, tak ada dah kerja lain. Duk tunggu bila Allah Taala nak perintah dia, maka dia pun siuklah. Tak ada kerja lain. Lepas cuba kita gambar katanya, benda ni benda yang akan berlaku ketika berlakunya huru-hara hari kiamat. Siuk kali yang pertama berarti semua mati belaka. Siuk kali yang kedua, semua bakik belaka daripada kubur masing-masing. Jauh mana antara siuk yang pertama, yang kedua? 40 tahun. 40 tahun. Senyap dunia, cuba kita gambar katanya, semua dunia senyap belaka. Hujir semua. Hujir. Supaya hadis yang kita dengar dah pada seminggu, dua minggu lepas. Hujir semua 40 tahun. Masya Allah. Nah.
Hadis yang ke-158. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarn wastama'a al-idhn? Mata yu'maru bin nafkhi fayanfukhu? Faka'anna dhalika thaqula 'ala ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lahum, "Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna." Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi, 2431, hadis sahih. Maksudnya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, waliknya Abu Sa'id ini Al-Khudri. Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata macam mana? Bagaimana kah aku akan riang gembira? Maknanya aku nak pergi suka, nak pergi duk ketawa hari kerah-kerah lagu mana? Sedangkan malaikat yang menunggu hendak meniup sangkakala telah menerkam serunai dan sedia memerhati perintah keizinan. Ha, tu. Nabi royak katanya, aku nak pergi suka supaya dengan puak mu duk suka hari-hari nak macam mana. Sedangkan Nabi ni dia lebih tahu katanya, malaikat yang nak siup serunai tu duk nanti masa ya. Bila nak siup? Tu Nabi duk robah hati. Bilakah dia diperintah supaya ditiup? Selepas itu dia akan meniupnya. Setelah mendengar hal demikian, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa gerun. Dah Nabi ayat macam tu, mula supaya dengan Nabi ayat katanya, ni saya set hadis lain dah. Nabi katanya, kalau sekiranya kamu tahu, supaya dengan hak aku tahu, nescaya kamu akan menangis lebih banyak daripada kamu duk ketawa, duk suka. Bukan? Kita biasa dengar hadis ni tak? Sebab tu, Nabi ni dia tahu benda hak manusia tak tahu. Sebab apa? Sebab wahyu yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Benar-benar hak nak berlaku di zaman dia, sampai ke hari kiamat, sampai ke syurga, sampai neraka, Nabi boleh tengok supaya tengok mata dah. Pernah satu kali Nabi bangun di hadapan sahabat, Nabi katanya, aku nampak walaupun aku duduk di hadapan puak-puak kamu, tapi aku nampak Allah Ta'ala wi nampak kepada aku, iaitunya semua yang akan berlaku sampai ke hari kiamat, syurga, neraka. Supaya duduk depan Nabi dah. Ini pisik yang Allah Ta'ala wi kepada Nabi. Sebab tu gapo-gapo hak Nabi royak, Nabi pesan, kita pakai ikut sudah. Turut sebanyak mungkin yang kita kena turut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mendengar hal demikian, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa gerun. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada mereka, katakanlah. Ha tu. Ni dia panggil ubat orang apa sang gerung dan nak we jadi duduk di atas atas dasar agama belaka. Nabi suruh sebut ni, hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Maksudnya apa? Cukuplah Allah sebagai pelindung dalam segala hidup kami. Maknanya tak ada kena duk tupai orang dah. Mada dengan Allah Ta'ala sebagai pelindung, pokpong dule hidup kita ni semua. Dialah sebaik-baik pelindung dan kepada Allah lah kami menyerah segala urusan. Tu alhamdulillah. Ni molek benar dah. Kita boleh buah hari ni insya, iaitunya hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ataupun ada juga hak Nabi sebut hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalau hasbiya tu maknanya kita seorang. Hasbiyallah maknanya madalah Allah sebagai pelindung aku. Wa ni'mal wakil. Tapi hak ni hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Kita sebut banyak lah. Sebut banyak dalam hidup kita. Ni adalah ubat yang mujarab dia panggil. Ubat yang sangat meresap di dalam hidup kita. Kalau dia kita susah hati, gerung, robah, gi mana-mana, berasa tak sedap hati, baca banyak hal ni.
Baca banyak ni. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Tak ada kena main wah tok tu, wah tok bomo hatu tu. Tak ada kena main dengan azimat. Boh dalam kereta, sakut depan rumah. Sakut di pagar, ada. Ambil hak Nabi, tim-tim hak Nabi ngajar. Supaya dengan kita pergi mana-mana, buat sorobah hati. Apa? Kita sebut. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Baca hok ni banyak. Inilah kita pergi mana-mana robah hati. Orang minta maaf dah, orang nak bunuh, orang nak apa ni? Niat tak baik kepada kita tu Tuhan takdir siap dah. Nah. Orang nak buat gapo-gapo di tengah jalan, kita jangan buat buku dengan orang sudah. Lepas tu orang niat lagu mana dengan kita, itu Allah Alam. Pakai serah. Allah tanda-tanda siap dah. Nak mati atas korek kau. Mati kereta terbalik kau. Kena bedek kau. Kena apa. Tapi hak pentingnya, hati kita duduk semua dengan Allah Ta'ala. Nah. Ingat semua. Zikir semua. Otak kita, hati kita jadi sampan. Ingat semua kepada Allah. Naik kereta, kena baca doa ketik. Nah, bismillah ketik, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya buat sejari orang baca doa ni. Wallahu alam lah. Nah, duk berasa. Naik motor, naik kereta. Buat bismillah budak. Duk berasa lah. Sebab apa? Sebab goliknya. Duk berhati buka kereta pas bubuh anak kecil gerang runggih lalu lah. Kadang-kadang bismillah pun tak ada. Wallahu alam lah, tak ada kata anak orang yang tak bismillah. Tapi wujadilah kita ni semuanya ingat kepada Allah dengan kita zikir, baca doa tu, baca doa ni, gapa-gapa hak kita nak buat. Sebut so. Nabi Musa alaihi salam. Ketika apa? Ketika dia lari daripada Firaun, dia pergi belah laut. Nah, belum pada dia nak belah laut tu. Orang hak duk jadi orang sutai dalam kelum Nabi Musa. Dia kata kan, inna lamudrakun. Cerak dah kita akan dibunuh oleh Firaun. Sebab apa? Orang hak sutai tu nampak dah tentera Firaun. Beribu-ribu. Nanti nak kayi puak-puak Nabi Musa. Tapi nak puak Nabi Musa Bani Israel hak beriman ni tak ada banyak orang. Nabi Musa kata kan, kalla. No. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Allah bersama dengan aku, dialah akan tunjuk jalan kepada aku. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Ni nak ayat katanya Nabi Musa ni ya yakin Allah akan buka jalan kepada aku. Sebab itulah Allah ayat idrib bi'asakal bahr. Hei Musa, mengambillah tukakmu membelah laut. Ni nak ayat katanya orang apabila dia rapat dengan Allah, zikir, fikir hak Allah Ta'ala. Maknanya dalam hidup dia ni zikir semua. Zikir bukan arti katanya kena mulut kena bobik. Dah tak mesti. Dalam hati kita, otak kita, cip kita tu, maknanya jiwa kita tu jadi rapat kita dengan Allah. InsyaAllah kita akan jadi orang yang rapat dengan Allah. Tuhan raya di dalam Quran, fadhkuruni adhkurkum. Hendaklah kamu ingat kepada aku, nescaya aku ingat kepada kamu. Masykuruli wala takfurun. Mensyukurlah kepada aku, nescaya jangan sama sekali. Jangan sama sekali kamu kufur. Kufur-kufur di sini artinya lalai, tak ingat. Ralik. Tu dalam arti ingat kepada Allah. InsyaAllah lah, kita pakak ngapa belakang ni. Pakak-pakak pukul gambar ni. Kalau dia dah ketah ni, kita tak buat klik rumah. Ambil terosak pun kopah. Kalau dia payah ingat. Payah ingat sangat. Nah. Ngapa we ingat? Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Hari ni we ingat. Kia katanya, hari Jumaat sutai. Dalam tahun ni, we ingat hak ni pada dah. Hari ni sehari, we ingat hak ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Alhamdulillah. Tidur jenis orang malam ni. Nah. Hadis yang ke-159. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب الصور مد
wukila bihi musta'iddun yanzuru nahwal 'arsy makhafata an yu'mara qabla an yartadda ilayhi tarfuh ka'anna 'ainayhi kawkabani durriyan. Hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim. 8,970 ni berkata Imam Az-Zahabi ala syarti Muslim. Imam Zahabi rakyat katanya, hadis ni sahih mengikut syarat yang diaturkan oleh Imam Muslim. Maksudnya macam mana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mulut malaikat yang akan meniup sangkakala. Hareh, ni rakyat ha mulut malaikat. Ya biasanya orang Melayu kita panggil malaikat Israfil. Tapi wallahualamlah saya tak biasa cari lagi nama malaikat cukup supaya dengan hak orang-orang Melayu kita duk ngapa tu. Wallahualamlah ni saya tak cari lagi. Ya galaknya budak-budak duk ngapa di sekolah tadika, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, apa lagi? Ha. Raqib, Atid, apa lagi? Kalau tak tertik, Munkar Nakir, Ridwan Zabaniyah. Walaupun tak tertik dah, tapi nak ayat katanya, wallahu alam, dalam Quran Tuhan tak ada sebut Jibril, tak ada. Tapi Tuhan sebutnya Jibril. Jibril ada di dalam Quran, tapi di dalam hadis adanya Jibril dan Jibril. Ada kedua-dua. Mikail Tuhan sebut di dalam Quran, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, apa ni? Jibril wa Mikail ada sebut. Alhamdulillah. Tapi Israfil ni hok nak siuk sangkakala, wallahu alam, saya tak temung lagi. Tapi goliknya Nabi sebut katanya malaikat yang akan siuknya sangkakala. Ya tu. Supa dengan apa? Malaikat hak cabut nyawa. Orang Melayu kita dia panggil Izrail. Izrail. Wallahu alam. Dalam Quran tu hasbu malakul maut. Bukan malikil maut. Ingat molek, bukan malik. Kalau malik tu maknanya raja. Malaikat malak dengan la bagi atas. Malakul maut. Bukan malik dak. Nah, hak ni betul semula. Kata-kata orang-orang Melayu kita yang pasal sebut tak kena. Nah, supaya saya dak royak dulu-dulu mahram dengan muhrim. Ni nok raden sikit ni. Kalau muhrim kita kena ingat molek. Muhrim bukan orang yang tak boleh nikah dengan kita. Muhrim tu orang ihram buat haji tu, buat umrah tu dia panggil muhrim. Orang tino muhrimah. Tapi orang yang tak boleh nikah dengan kita tu dia panggil mahram. Dah marah. Buat siapa ayah sekaligus. Sebab kita duduk kunkhoi. Sama, oh ya ni muhrim kita. Oh ya tu muhrim kita. Ha tu. Ya pasal kak mulut. Tapi tak apalah. Nak. Apa? Dah faham maksud dia. Ha, masuk semula sebab masuk panjer. Nabi katanya maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mulut malaikat yang akan meniup sangkakala sentiasa bersedia sejak mula-mula dia diberi tugas. Allah. Mula-mula diberi tamneng nanti mung nanti siup. So. Tak ada kena buat kerja lain. Malaikat lain buat kerja lain. Go tu go ni banyak. Sentiasa melihat ke arah arasy. Allah, tengok ni. Malaikat ni. Tengok semua. Sebab apa tu? Sebab nak dengar kamsang daripada Allah Ta'ala. Kerana takut kalau-kalau dia diperintah sebelum dia berkelip satu kelipan. La ilaha illallah. Takut kelip. Ah, tak okey lah. Kelip itu 300 tahun. Okey? Kelip tak? Cuba kita gambar katanya kita kelip. Nak witiasat, dia rakyat katanya orang ni kelip tuk-tuk 10 week nanti. Walaupun kita terasa, kita tak terasa, 10 saat je ada jalan tek, orang ni dia kena kelip sekali. Kelah, mata dia. Ini, manusia, dia kena kelip. Nanti pun kelip.
Masya Allah. Tapi malaikat ni tengok semua kepada arasy Allah Ta'ala. Nak dengarnya perintah. Takut-takut dia ralik. Takut kelik. Satu kelik pe. Dua matanya umpama seperti dua bitai yang berkelik-kelik. Ha, tu gambar katanya. Bitai. Kau duduk kelik. Itu banding mata dia. Tapi bukan arti mata dia duduk kelik. Supaya bitai. Banding saja. Inilah yang Nabi kaya. Hadis semua yang kita ngaji ni adalah hadis sahih belakang. Alhamdulillah. Nah, gitulah. InsyaAllah kita berjumpa semula tahun depan. Nah, berjumpa semula tahun depan. Jumaat tahun depan insyaAllah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.